UAV Orion adalah sebuah pesawat nirawak yang dikembangkan oleh perusahaan Aeronautics LTD, sebuah perusahaan pertahanan dan penerbangan asal Israel. UAV Orion dirancang sebagai pesawat pengintaian dan pemantauan jarak jauh yang dapat beroperasi secara otonom atau dikendalikan dari jarak jauh oleh operator di darat. UAV Orion memiliki desain sayap rendah dan kokpit yang mirip dengan pesawat terbang konvensional, tetapi tidak memiliki awak di dalamnya. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai sensor dan sistem penginderaan, termasuk kamera optik, kamera termal, dan radar pengintaian. UAV Orion juga dapat membawa perangkat pengintai elektronik dan sistem komunikasi untuk pengumpulan informasi yang lebih luas. Dalam hal performa, UAV Orion memiliki daya tahan yang cukup tinggi, mampu terbang dalam jangkauan yang jauh, dan dapat mencapai ketinggian yang tinggi. Pesawat ini dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan memantau area target dengan akurasi tinggi. UAV Orion telah digunakan oleh berbagai negara di seluruh dunia untuk misi pengintaian dan pemantauan, termasuk pengawasan perbatasan, pemantauan wilayah laut, dan pengumpulan intelijen. Pesawat ini juga telah digunakan dalam operasi keamanan dan penegakan hukum. Kesimpulannya, UAV Orion adalah pesawat nirawak pengintaian dan pemantauan yang dikembangkan oleh Aeronautics LTD. Pesawat ini dirancang untuk beroperasi secara otonom atau dikendalikan dari jarak jauh oleh operator. Dengan sensor dan sistem penginderaan yang canggih, UAV Orion mampu melakukan pengintaian jarak jauh dengan akurasi tinggi dan memiliki daya tahan yang memadai. RQ-4 Global Hawk adalah pesawat nirawak pengintai jarak jauh yang dikembangkan oleh perusahaan Northrop Grumman untuk digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan mitra internasional. Global Hawk dirancang untuk melakukan misi pengintaian strategis dan pengawasan dengan kemampuan jangkauan yang luas. RQ-4 Global Hawk memiliki bentuk sayap yang lebar dengan desain tanpa ekor yang khas. Pesawat ini memiliki kemampuan terbang otonom yang tinggi dan dapat melintasi jarak yang jauh tanpa perlu pengisian bahan bakar yang sering. Global Hawk menggunakan mesin jet untuk terbang dengan kecepatan cruising yang tinggi dan mencapai ketinggian yang cukup tinggi. Salah satu keunggulan Global Hawk adalah sistem sensor yang canggih. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai jenis sensor, termasuk radar pengintaian, kamera optik, kamera termal, dan sistem penginderaan elektromagnetik. Sensor-sensor ini memungkinkan Global Hawk untuk mengumpulkan data intelijen dan gambar resolusi tinggi dalam misi pengintaian dan pengawasan. Global Hawk dapat terbang dalam berbagai kondisi cuaca dan memberikan pemantauan yang berkelanjutan dan berkelanjutan di area target yang luas. Pesawat ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan misi pengintaian strategis yang melibatkan survei udara, pemantauan perbatasan, pemantauan lingkungan, dan penilaian kerusakan bencana. RQ-4 Global Hawk telah digunakan dalam berbagai operasi militer, termasuk di Afghanistan, Irak, dan Libya. Pesawat ini juga digunakan untuk tujuan sipil, seperti pemantauan cuaca, pemantauan lingkungan, dan penegakan hukum. Kesimpulannya, RQ-4 Global Hawk adalah pesawat nirawak pengintai jarak jauh yang digunakan untuk misi pengintaian strategis dan pengawasan. Dengan kemampuan terbang otonom, sistem sensor yang canggih, dan jangkauan yang luas, Global Hawk dapat memberikan pemantauan yang berkelanjutan dan resolusi tinggi di area target yang luas. Pesawat ini telah terbukti efektif dalam berbagai operasi militer dan sipil di seluruh dunia.